Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cat lovers. Kali ini saya mau memberikan tips ketika kucing lagi sakit dan gak mau makan. Nah, salah satu kucing aku yang dewasa lagi sakit. Mudah-mudahan konten ini membantu kalian. Ini adalah obat untuk membantu kucing-kucing kita yang lagi sakit. Ini di ruangan kucing aku yang aku pisahkan sama yang lain ya. Maksudnya aku pisahkan. Tapi ini nih, ikut aja nih si Ciko. Soalnya sahabat baiknya sekaligus ceweknya. Pertama-tama kita potong dulu emboss ya. Ini merek emboss sama amoxicillin. Kita beli di apotek terdekat pasti ada emboss sama amoxicillin. Ini sebenarnya obat buat manusia, tapi kami biasa gunakan ini untuk ngasih obat buat kucing-kucing aku ketika lagi sakit. Kita potong sedikit aja ya, jangan sampai semuanya, seperempat dari satu tablet. Sisanya kita simpan. Ini juga sama, maksudnya sedikit aja. Terus kita suapkan ke kucing kita yang lagi sakit. Ini badannya udah lemes banget, udah 2 hari soalnya nggak mau makan. Mulutnya juga berlendir, mudah-mudahan bisa sembuh. Sebelumnya sih kucing-kucing aku kasih ini ketika sakit, alhamdulillah sehat semuanya. Oh ya teman-teman, ketika kucing lagi sakit, kita harus wajib setiap hari memantau. Kucing yang lagi sakit pasti nggak mau makan. Kita harus rajin-rajin nyuapin dan ngasih minum. Kalau bisa dikasih disepet sama suntikan yang di apotek ada. Ini keadaan kucing aku 3 hari setelah aku berikan emboss sama amoxicillin. Alhamdulillah sudah membaik, berat badan juga sudah naik. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe and like and comment.